Nah, karena dari prosesnya yang rumit itulah sehingga mengapa harga kain tenun sukuman itu sangat ya lumayan mahal. Untuk kain sal yang berukuran 2 meter yang sal itu bisa sampai harga 200-300 ribu. Sedangkan untuk kain yang lebih besar harganya bisa lebih tinggi lagi karena proses pembuatannya sangat lama. Untuk kain sal itu bisa memakan waktu sebulan atau setengah bulan, sedangkan yang untuk kain besar bisa memakan waktu 6 bulan hingga setahun.